kecilan. Iya. Kan BPJS kan? Belum, Mbak. Oh, belum. Karena kemarin itu karena lahan kami itu. Ya, kemarin itu katanya bisa dinaikkan sertifikat. Jadi di ujung dibatalkan sama BPN karena kuota untuk yang mengajukan itu udah ini. Oh, lagi. Udah habis ya. Iya, iya. Dan tahun 2020. Saya pun enggak tahu pertama karena waktu beli itu bilang ini aman-aman katanya karena banyak ribuan yang tinggal situ kan. Dari mulai apa namanya perwira-perwira situ kan tinggal. Dan ambil lah kan. Ambil. Alasnya pun dah bebas ya putusan mahkamah apanya sampai pengadilannya memang dibebaskan untuk masyarakat. Ambil lah kan. Berapa tahun kemudian? Waktu kita ngajukan kan per kelompok tuh ngajukan nggak mencapai kota katanya karena memang banyak yang mundur dari itu dari 7 orang cuma tinggal sekitar 80 kakak yang ngajukan. Batal kan kita untuk perizinan berikutnya terhambat di situ. Kalau sebelumnya kan izin sebelumnya kan masih dari dinas kesehatan kan. Iya betul. Masih aman ya. Begitu serta sekarang dah satu atap sama DPT ini. Iya, iya apa izin sekarang udah dinas ini, dinas apa namanya? Pendapatan. Enggak dinas kesehatan lagi. Susah lah bang jadi ya. Ya itulah. Sampai sekarang. Sekarang ini lagi cari dah apa juga mau cari tempat lah sekarang yang apa yang bebas. Lagi ngumpul nambahnya. Ini klinik apa? Udah pribadi atau nyewa? Pribadi. Oh pribadi, udah berarti udah tanah sendiri lah ya? Iya tanah sendiri. Tapi izinnya pula ya, yang susah ya. Mungkin harus cari tempat yang apa? Iyalah kami zamannya aku dulu juga SIP aja udah ke dinas pendapatan, nggak kesehatan ya. Lagi. Di kalau dari Serdang kan mulai 2020 udah pindah dia. Kalau 2020 dia masih dinas kesehatan. Masih dinas kesehatan ya. Di daerah lain kan udah ini kan adanya pelayanan terpadunya. Iya, kan? betul. Jadi dokter-dokter yang di situ yang bidan-bidan yang buka pelayanan semua ya gitu terbentur semua. Terbentur di izin ya. Di izin. Di apa? Di IMB. IMB. IMB kan asal sertifikat ya. Tapi PBB jalan terus. Ada, PBB jalan. Ih, lucu juga ya ini. PBB ada tapi nggak bisa buat IMB. PBB bayar, masih IMB nggak ada. Nah, aneh-aneh aja lu. Gawat dah. Latihannya di mana nih bang anak? Di Marindal 2 tuh, Dojo Marindal 2. SMP-nya mana sini? Yang mana? Ada SMP sini? SMP-nya. Ini SMP ya? Pas itu lagi apanya. Ini SMP-nya. Dan 3 yang kendaraannya Suito tadi dan 4 yang sekretaris pencap dari Serdang. Rame lah bang ya dojonya. Kalau di Marindal 2 paling rame katanya dojo untuk wadoka. Ada berapa? 50? 60? Lebih lah. Lebih? 100 ada. Jadi latihan di lapangan? Di lapangan. Oh pantes lah. Itu bentar aja nanti biru selesai kan tamat sekolah nggak lanjut lagi. Aku sebenarnya ikut juga nih bang, ya. Gabung putih. Cuma kata SMP nggak usah lah ikut, gak enak paling tua pula nanti dilihat orang ini. Iya kan gitu ya, sebenarnya pingin juga kan. Kan gak usah lah ya nanti gabung sama orang sama-sama push up kita. Ayo mau ulang-ulang juga gitu kan. Tengok nggak ada pula yang memang itu. Enak juga soalnya latihan juga bang, ikut-ikut orang ini. Ini anak aku masih TK nih, untung dia mau. Setelah